Salam sejahtera, kita bertemu lagi di Ivasi Channel dengan satu lagi kenyataan mengejutkan ramai, di mana Sarah Yasmi buat hal pula sindir Ruhainis. Selepas pengakuan yang dibuat sebagai kekasih penyanyi dan pelakon Alif Aziz, setiap hantaran yang dibuat Sarah Yasmi pasti meraih perhatian warga maya. Terdahulu, Sarah telah mengulang siar video artis Ruhainis yang hadir ke majlis Rumah Terbuka Fiziwo pada Isnin. Menerusi hantaran tersebut, Sarah seakan menyindir tindakan artis sensasi Ruhainis yang tenang menampilkan diri kepada pihak media untuk sesi temu bual di sebuah acara selepas sekian lama membisu. "Lepas aku post pasal lari dari wartawan, tiba-tiba ada interview," tulis dengan nada sindiran Sarah. Sementara itu, menerusi hantaran yang sama juga, Sarah turut berkongsi kata-kata ringkas dengan menyebut fake yang dikaburkan ayat itu, bagaimanapun maksud sebenarnya yang ingin disampaikan dan kepada mana pihak yang ingin ditujukan tidak diketahui. Terdahulu, pada 9 Mac lalu, Ruhainis dan aktor Alif Aziz ditangkap haluat di sebuah jabatan agama Islam wilayah persekutuan di sebuah kondominium di Ibu Negara. Sesulan itu, Bella memfailkan cerai secara ekspres terhadap Alif pada 13 Mac lalu, namun sebutan kedua permohonan berkenan pada 4 April lalu tidak berjalan seperti diharapkan Alif ketika prosiding berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan, enggan menceraikan Bella dengan alasan masih sayangkan Bella. Tidak berhenti di situ, kemelut antara mereka bertambah rumit apabila tiba-tiba orang wanita bernama Sarah Yasmi yang mengaku kekasih Alif dan mendakwa sudah menjalin hubungan cinta sejak Januari lalu. Lebih mengejutkan, wanita tersebut turut mendedahkan beberapa tangkap skrin layar perbualan antara Alif dan Ruhainis dalam rancangan mereka untuk menjatuhkan Bella. Tidak lama kemudian, Ruhainis menerusi muat naik di laman Instagram membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Bella dan ingin menamatkan sengketa antara mereka. Selepas itu, Alif pula muncul dalam sebuah podcast Dokumen Fox dengan menceritakan kronologi yang berlaku membabitkan beberapa pihak termasuk Bella, Sarah Yasmi, dan Mu'adh Zabir. Itu sejenak hari ini. Sekian dan terima kasih.